Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di Probolinggo, tepatnya di Bermi Geopark. Tampak Gunung Argopuro diliputi oleh awan dan langit tampak biru indah sekali. Alhamdulillah, udara segar dan cuaca cerah sekali. Ini pemandangan saya lihat dari teras kafe yang ada di Bermi Geopark. Nah, tempat ini cocok untuk santai-santai sambil minum kopi. Asik sekali, apalagi cuaca cerah seperti ini. Sangat indah sekali melihat pemandangan yang ada di sini. Kalau saya lihat di sini banyak gazebo kayaknya. Jadi kalau kita sama keluarga, kemudian bawa makanan ringan, kemudian santai duduk-duduk sambil menikmati pemandangan, lumayan juga ini, bisa sebagai referensi. Wow, di bawah ada jembatan, saya tak ke bawah aja kalau gitu. Nah, ini jembatannya dari kayu, tapi cantik juga warnanya, cerah. Wah, mendirikan tenda di sini boleh mungkin ya. Ini banyak tanah yang kosong. Mungkin boleh untuk mendirikan tenda. Mayan kalau boleh. Di sini ada mata airnya. Dan ada taman bunga. Wah, cantik juga ini taman bunganya. Sekarang saya mau naik lagi ke atas, melihat pemandangan dari atas. Nah, di sini ada juga gazebo, bisa untuk santai-santai. Nah, ini ada beberapa tanaman sumbangan dari beberapa orang, di antaranya juga ada, saya lihat ini dari Menteri Lingkungan Hidup. Wah, nyumbang juga di sini untuk kelestarian alam. Airnya di sini jernih sekali karena tadi dari sumber mata air, jadi jernih sekali. Segernya kalau lihat air jernih seperti ini, pengennya nyemplung. Nah, ini masyarakat lagi sibuk mempersiapkan acara Maulid Nabi. Sekarang saya naik lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, ini tampak adanya sarana permainan labirin. Wah, asik ini, ada labirin di sini. Wow, keren. Asik juga nih. Sekarang saya berada di tempat yang paling tinggi. Nah, ini ada sarana untuk flying fox.